Pinjam orang gue piknik kok di Cilerawang. Pinjam orang dinggo seneng-seneng. Pinjam gue nyelamatkan warga kami. Betul, Pak. Orang itu ke piye? Harus diingat. Ambulan itu dibeli dari pajak rakyat, Bu. Bukan gajine jenengan, bukan gajine Pak Kapus. Seharusnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Kurang mudeng tau ngono ya. Kaurono. Ini Pak Hotel. Gong. Itu Pak. Kamu wes habis kita berantem. Ini bakal tak blow up. Sudah siap-siap baik konsekuensi. Karena kebijakan terkait ambulan di tangan jenengan. Menurut itu tiga orang tadi sudah menyampaikan saksinya ada ya tadi ya. Ini Pak RW. Saya RW yang warga saya yang samping meninggal Bu. Itu tidak harusnya boleh tidak, kata instruksi dari jenengan selaku penanggung jawab sini sama Bu Feni, dan itu juga atas instruksi Pak Kapus gitu. Terus masih nggak foto tujuannya terus mau bantu warga menyelamatkan warga, orang mau sekedar menggolek duit. Mungkin kerja munggu golek duit. Ya saya rasa jadi dokter ya. Beliannya dokter itu untuk menyelamatkan nyawa. Tujuan utama dilantik jadi dokter. Ya sumpah dokter kelingan enggak. Ngedeke rumah sakit iki, Bu. Visi misine apa to jandane iki? Patut-patut. Pokoknya belum selesai sampai sekarang. Sampai titik ini belum selesai. Kami pokoknya akan ada tindak lanjut setelah ini. Kuwi nek ama disauri aja mau menenai. Nggih, saya nyampaikan awal. Mikir, Mas. Ada perlu disampaikan? Jawabane belum ada. Lah kuwi urung dijawab ya, Pak. Terus kon jawab, tekon piye meneh? Sekarang sampaikan untuk ambulan seperti apa pinjamannya? Nah, ambulan ini dari sopo? Kedepannya seperti apa? Seperti apa? Kok dijelas masyarakat ora oleh. Jelaskan dulu. Ya buat bapak-bapak sekalian, kalau misalnya membutuhkan ambulan silakan pinjam dengan cara nanti menemui petugas yang jaga dan menunjukkan KTP.